Ya Allah, depis setengah kalau full. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusallim wa nusallim ala rasulil karim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad. Amma ba'du. Para dewan juri dan peserta lomba dai dan dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, kekuatan dan tentunya kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam lomba dai dan daiyah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Insyaallah. Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah saya akan membawakan judul, yaitu Polri dan dakwah Islam rahmatan lil alamin. Sebagaimana dalam Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini menandakan bahwa Islam adalah agama yang damai, agama yang penuh keamanan, kenyamanan di antara manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan bagaimana manusia menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak dan beretika di tengah-tengah masyarakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah dalam Islam secara apa? Secara kafah. Kafah secara menyeluruh. Bukan hanya mempelajari Islam setengah-setengah. Sehingga ketika orang belajar Islam secara setengah-setengah, ini bisa menimbulkan paham-paham radikal. Seperti yang kita bisa lihat sekarang ini, di mana orang mengkafirkan sesamanya, sedangkan Allah tidak mengkafirkan hambanya. Di tengah masyarakat sekarang, Polri hadir untuk memberikan rasa aman. Sebagaimana yang tadi ayat yang saya bacakan, rahmatan lil alamin. Kita hadir memberikan aman kepada masyarakat. Untuk apa? Memberikan rasa damai, tentram di tengah-tengah masyarakat ini, di mana sering terjadi adanya pertikaian-pertikaian di masyarakat. Kenapa terjadi pertikaian? Karena kurangnya nilai-nilai agama dalam diri orang itu. Sebagai insan Polri, mari kita selalu mengajar seperti dalam Al-Qur'an mengatakan, kita diperintahkan Allah untuk berseru mengajak kepada manusia, ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita disuruh mengajak orang untuk berbuat baik kepada sesama dan mencegah untuk berbuat munkar. Kita sebagai Polri dan mengajak warga supaya kita menjadi insan manusia-manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.